Pendekar Panji Sakti Jilid 27 Antara Mati dan Hidup Im Cheng telah naik ke puncak tebing, telah tiba di tanah lapang, dalam pandangan pertama dia saksikan seorang wanita berbaju hijau yang bertubuh ramping sedang berdiri membelakanginya, berdiri sambil bergendong tangan dan memandang lautan bebas nun di kejauhan sana. Perayawakan tubuh perempuan itu tidak tinggi besar, bentuknya tidak aneh Pakaian yang dikenakan pun tidak kelewat mencolok, dari ujung kepala hingga ke ujung kakinya boleh dibilang tidak satu pun yang kelihatan menarik perhatian orang. Tapi dari sekian banyak orang yang hadir di atas puncak bukit, justru dalam pandangan pertama Im Cheng sudah tertarik kepadanya, dari balik tubuh seorang wanita yang sangat sederhana seakan mengandung daya tarik yang luar biasa besarnya. Padahal, kawanan gadis yang berdiri di sisinya rata-rata merupakan kawanan wanita berparas cantik jelita. Tapi, cukup bayangan, punggung perempuan itu sudah dapat mengalahkan pamor dari kecantikan wajah kawanan gadis lainnya. Biarpun hingga detik itu, Im Cheng belum menyaksikan raut mukanya, namun dia yakin kalau perempuan itu tidak lain adalah Jit Nyo Nyo, penguasa pulau siang Tu. Tokoh Mahasakti yang selama ini dibayangkan bagaikan seorang tokoh dunia dongeng, sekarang telah muncul hidup-hidup di depan mata, sedikit banyak bergolak juga perasaan hati Im Cheng. Perempuan itu berdiri sambil bergendong tangan, ke sepuluh jari tangannya putih lagi halus, satu gejolak perasaan yang aneh kembali timbul dalam hatinya, anak muda itu tidak tahu kenapa bisa muncul perasaan semacam itu dalam hatinya. Sesudah memberi hormat, kata imceng murid perguruan Taiki pun memberi hormat kepada Jit Ho Nyo Nyo atas perintah siapa kau datang kemari. biarpun pun ada suaranya dingin lagi, "Kaku, sayang jari tangannya kelihatan gemetar keras. Ini menunjukkan kalau sedang terjadi gejolak perasaan dalam hatinya." Kecu mendapat perintah dari si Law Limbusi isu untuk datang berkunjung tiba-tiba. Jit Ho Nyo Nyo membentak keras. Kalau betul kedatanganmu atas perintah Bu Isu, sudah sepantasnya kalau kau menghadap sebagai anggota Xiao Linpei. Mengerti Imceng tertegun, dia tidak habis mengerti kenapa tiba-tiba perempuan itu naik pitam, terpaksa dia pun mengiyakan. "Untuk urusan apa Bu Shita Isu perintahkan kau datang kemari, Tegua Jitunioniu?" Bu Shita Isu bilang, "Sudah cukup lama dunia persilatan dilanda kekalutan." Sudah waktunya memberi ketenangan, dan waktu istirahat bagi rekan-rekan persilatan gara-gara. Keruwetan tersebut boleh dikata sudah puluhan tahun lamanya seluruh jago persilatan dilibatkan dalam kasus tersebut. Kini, sudah saatnya untuk melakukan satu penyelesaian. Harap Neoni berbesar hati dengan memikirkan penderitaan orang banyak, khususnya bagi mereka yang harus hidup terlunta karena dikejar pembalasan sehingga terkadang untuk mengubur jenazah kerabatnya pun tidak sempat. Hukuman mereka sudah lebih dari cukup, oleh karena itu dimohon Nio Nio mau mengampuni mereka yang pantas diampuni dengan secepatnya menyelesaikan keruatan itu, tutup mulut tiba-tiba Jit Nio Nio membentak nyaring. Kepalan tangannya nampak semakin kencang, bahkan tubuhnya pun tidak tahan untuk gemetar keras, Teguhnya lagi, kurang ajar, kau pun ingin menasehati aku Tecu tidak berani, semua perkataan yang disampaikan adalah perkataan dari Bu Sitaisu, Tecu hanya mengulangi perkataan itu tanpa mengurangi sepatah kata pun. Mengenai apa kasus yang dimaksud, Tecu tidak tahu menahu kembali Jit mendengus dingin, nampak rasa gusarnya belum mereda, ujarnya. HMM, apakah Bu Sita ISO tidak merasa kelewat tinggi menilai kemampuan diri sendiri? HMM, atas dasar apa dia ingin mencampuri urusan ini, menyaksikan sikap perempuan itu meski imceng merasa kaget bercampur keheranan, namun dia tidak berani banyak bertanya. Pemuda itu hanya berdiri, membungkam dengan kepala tertunduk, kembali berapa saat sudah lewat. Tampaknya hawa amarah Jit sudah mulai mereda, namun dia belum juga berpaling. "Ujarnya dingin, jadi tujuan kedatanganmu hanya untuk menyampaikan beberapa kata itu saja, benar? Hanya berapa patah kata itu saja kalau begitu sampaikan kepadanya, bukan aku yang menanam bibit sebab dalam kasus ini, maka bukan aku pula yang akan menyelesaikannya. Selama ini aku tidak ingin mencampuri urusan tersebut." Di kemudian hari pun aku tetap tidak akan mencampurinya bicara punya bicara, nada suaranya kembali dicekam luapan emosi, katanya lebih lanjut. Bila Bu Sita Isu ingin menyelesaikan persoalan ini, tidak ada salahnya kalau dia selesaikan sendiri, tidak usah mencari diriku lagi baik saat itulah imceng baru berpaling sambil memandang Untai Tai sekejap, Waktu itu Untai Tai pun dengan air mata berlinang sedang melirik ke arahnya secara sembunyi-sembunyi. Ketika sepasang mata mereka saling bertemu, tiba-tiba dua baris air mata jatuh bercucuran membasahi wajah perempuan itu. Dari balik sorot matanya yang sayu, dari balik pandangan matanya yang penuh penderitaan, penuh rasa sedih, dia seakan sedang memohon kepada Im Cheng, pergilah, cepat pergi dari sini, jangan mengurusi diriku lagi. Tampaknya kedua orang ini sudah memiliki hubungan batin yang amat kental, hanya cukup memandang sekejap. Im Cheng segera paham kalau Jit telah menampik permohonan Untai Tai. Satu perasaan pedih bercampur gusar tiba-tiba menyelimuti perasaan hatinya. Begitu melihat perubahan wajah Seng Pemuda disertai kilatan cahaya matu yang buas, Untai Tai segera mengerti apa yang hendak dilakukan kekasih hatinya, dengan perasaan terperanjat segera teriaknya gemetar, jangan, jangan kau lakukan, jangan bertindak di sini, sayangnya, begitu Im Cheng terpengaruh gejolak emosi, jangan lagi manusia biasa, dewa pun sulit untuk mencegahnya. Belum selesai Untai Tai berkata, sambil membusungkan dada Im Cheng telah membentak nyaring, Murid Taiki Im Imceng masih ada satu persoalan yang ingin disampaikan, berani amat kau menyebut diri sebagai murid perguruan Taiki Kibun Hardik Jitunio nilo penuh amarah. Imceng tertawa lantang, sahutnya, "Aku telah menyampaikan urusan yang menyangkut kepentingan Xiao Limpei. Dengan sendirinya harus tampil dengan identitasku yang sebenarnya, hidup sebagai anggota perguruan Taiki Mati pun tetap menjadi setan perguruan tai Kibun. Kenapa aku tidak berani mengakui sebagai murid perguruan tai Kibun? Aku tahu kungfu yang kami miliki memang masih ketinggalan jauh bila dibandingkan kemampuanmu. Tapi soal nama, dimanapun kami sebut nama besar perguruan tai Kibun? nama ini jauh lebih cemerlang ketimbang nama Pulau Siangchun. Tidak terlukiskan rasa gusar Jit Honi lelah mendengar perkataan itu. Teriaknya lengking kau, kau berani, dengan air mata bercucuran cepat Tai Tai menjatuhkan diri berlutut di bawah kaki perempuan itu, rengeknya, Nio Nio, dia, dia masih kanak-kanak, harap Nio Nio tidak menanggapinya dengan serius Jit Nio Nio tertawa dingin. HMM, ulahnya masih belum pantas membuat aku naik darah, katanya, baiklah, sebagai anggota perguruan Tai Kibun, apa yang hendakkah sampaikan aku ingin bertanya kepadamu, kalau toh untai-tai tidak bersedia tinggal di sini, apa alasannya kau memaksa dia untuk tetap tinggal di sini? Apakah tindakanmu ini pun pantas disebut menolong orang yang kesusahan siapa yang paksa dia untuk tetap tinggal di sini teguh jitunioniu? Im Cheng tertegun, seketika itu juga hawa amarahnya meredah setengah, tahu kalau dugaannya keliru, tingkah lakunya jadi serba salah, ucapnya agak tergagap, kalau memang begitu, tai tai, ayo kita pergi siapa yang mengizinkan kau membawanya pergi kembali Jit Nyo Nyo menegur ketus. Sekali lagi Im Cheng tertegun, tapi kemudian dengan wajah penuh kegusaran teriaknya, bukankah kau bilang tidak akan menahannya? Kini kau pun melarangnya pergi, rupanya kau sedang mempermainkan aku mau kemanapun dia pergi, Aku tidak bakalan melarangnya, tapi kalau pergi bersamamu, hmmm. Jangan harap. Kenapa teriak Im Cheng gusar? Bila dia ingin menikah, sekalipun harus kawin dengan seorang merandal kota atau seorang pekerja kasar pun aku akan mendukungnya, tapi kalau ingin menikah dengan anggota perguruan Taikibun, hmmm. Jangan harap aku akan mengizinkan. Kenapa bentakan Im Cheng semakin nyaring? Karena setiap pria yang bergabung dalam perguruan Tai Kibun adalah binatang yang tidak berperasaan dan tidak setia kawan kontan Im Cheng melompat bangun, umpatnya perlu amarah, Ken, siapa yang bilang begitu walaupun dia tidak berani mengucapkan kata kentut, namun orang yang berani mencak-mencak kegusaran di hadapan Jit Nyo Nyo pun boleh dibilang tak ada keduanya. Pucat pias wajah kawanan gadis yang berada di sekeliling tempat itu, mereka tahu, Jitonyonio pasti tidak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Siapa tahu bukan saja Jitonyonio sama sekali tidak turun tangan, berpaling pun tidak, malah ujarnya kepada Untai Tai, bila saat ini kau ingin pergi, aku pun tidak akan menahan Munyonio. Aku, Isak tangis Untai Tai makin menjadi. Tapi sebelum meninggalkan tempat ini, kau harus angkat sumpah berat. Selama hidup tidak pernah akan berbicara sepatah kata lagi dengan anggota perguruan tai kibun. Aku, aku, tiba-tiba untai tai menangis terseduh. Kenapa? Kau tidak sanggup aku, aku akan tetap tinggal di sini, bisik untai tai lirih. Kalau ingin tinggal di sini, kau justru harus mengangkat sumpah yang lebih berat lagi. Sejak hari ini hingga akhir zaman, kau tidak boleh lagi memikirkan anggota perguruan Taiki. Bun, tubuh untai tai gemetar makin keras dengan suara gemetar bisiknya. Ini, ini tiba-tiba dia mendekam di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh. Terusnya, aku tidak bisa. Kalau tidak memikirkan dia, aku benar-benar tidak bisa. Tidak memikirkan dia hanya orang berhati setenang air yang cocok berdiam di Pulau Siang Cuncu ujar Jitunionio dingin, bila kau masih memikirkan dia, berarti tidak ada tempat bagimu untuk tetap tinggal di pulau ini. Ketika berbicara sampai di sini, bukan saja Imceng merasa gusar bercampur sedih, bahkan kawanan gadis penghuni Pulau Siang pun merasa bahwa sikap yang diperlihatkan Jitunionio hari ini sedikit kelewatan dan tidak berperasaan, tanpa terasa timbul perasaan simpatik mereka terhadap Untai Tai, malah tidak sedikit di antara mereka yang meneteskan air mata. Sambil meninju permukaan tanah dan menangis tersedu, kembali Untai Tai merengek, Nio Nio, mana mungkin kau bisa memaksa orang untuk melakukan perbuatan yang tidak mungkin dilakukan, kau, lebih baik biarkan aku mati saja HMM, Tampaknya memang lebih baik kau mati saja selajit honionio dingin. Habis sudah kesabaran Im Cheng, dengan suara menggeledek teriaknya, dendam sakit hati apa yang terjalin antara kau dengan perguruan tai kibun kami, di tengah bentakan keras tubuhnya melambung ke udara dan langsung melepaskan satu pukulan ke punggung jit honionio. Kawanan gadis yang berada di seputar sana sama-sama menjerit kaget, paras muka mereka berubah hebat. HMM. Kau berani kurang ajar kepadaku jengek Jit dingin. Telapak tangannya langsung berbalik melakukan satu gerakan, seolah tumbuh metu di punggungnya, tanpa berpaling ujung bajunya langsung menyapu ke atas dada Im Cheng. Belum sempat telapak tangannya menyentuh tubuh lawan, Im Cheng sudah merasakan datangnya segulung kekuatan dahsyat yang menghantam tubuhnya, dia tidak mampu membendung apalagi menghindar, diiringi jeritan tertahan tubuhnya mencelat ke udara dan terpental sejauh tiga kaki dari posisi semula. Baru saja Untai Tai siap menggerakkan tubuhnya sambil menjerit kaget, kembali Jit Oniro mengebaskan ujung bajunya, kali ini dia menyambar jalan darah Cian Chin Hiat di bahunya, kontak gadis itu tergeletak kaku dan tidak sanggup bergerak lagi. Biarpun ilmu silat Imceng masih jauh ketinggalan dibandingkan kepandaian orang, bukan berarti tidak menyerah dengan begitu saja. Keberanian serta kenekadannya memang patut diacungi jempol. Begitu roboh ke tanah, cepat dia melompat bangun dan untuk kedua kalinya menerjang maju lagi ke depan. Ketika Jit Nyo Nyo kembali mengebaskan ujung bajunya, untuk kesekian kali pula Imceng jatuh bangun, tapi 35 Kali sudah berlalu, bukan saja dia tidak mampu melepaskan satu jurus serangan balasan bahkan makin menjelat, tubuhnya terpental makin jauh dan berat. Sekarang dia baru tahu, Jithunionio yang disebut tokoh paling sakti dalam dunia persilatan memang benar-benar memiliki kepandaian silat yang tidak terkirakan, sekalipun dia berlatih 10 tahun lagi pun belum tentu kemampuannya sanggup menandingi lawan. Menyadari akan kenyataan itu, Imceng merasa putus asa dan patah arang. Dia mendongakkan kepalanya dan menghela napas panjang. Dua titik air mata jatuh berlinang, membasahi pipinya. HMM, baru memiliki ilmu silat secetek itu sudah ingin pamer kekuatan jongek Jituneo. Dingin, boleh saja bila kau ingin selamatkan nyawanya, asalkah sudah mampus, dia pasti akan hidup tenang. Hanya saja... Aku rasa belum tentu kau memiliki keberanian untuk melakukannya mendadak. Im Cheng mendongakkan kepalanya dan tertawa seram, teriaknya, ternyata kau hanya menginginkan kematianku. Itu mah gampang, aku orang sih memang sudah bosan untuk hidup terus. Sejak kematian Tiap Tiang Tong, dia memang sudah putus asa. Kepedihan dan kemarahan yang dialaminya sekarang telah berubah menjadi kekecewaan. Dia semakin merasa kalau hidup itu tidak berarti lagi. Perlu diketahui Im Cheng adalah seorang pemuda yang berjiwa berangasan cepat naik darah dan temperamen, ketika pikirannya sedang diliputi emosi, sering dia tidak pedulikan mati hidup, apalagi dalam keadaan seperti saat ini dia semakin nekat dan tidak ambil peduli soal mati hidupnya lagi. Di tengah gelak tertawa yang menyeramkan, tubuhnya melejit ke udara dan segera menceburkan diri ke dalam jurang yang sangat dalam itu. Siapa tahu Jit Honio Niro segera mengebaskan ujung bajunya lagi dan segera mencegah tindakan dekatnya itu. Sampai ingin mati pun kau masih menghalangiku teriak Im Ceng Gusar. Di bawah jurang ini merupakan samudera luas, belum tentu kau akan mampus bisa tercebut ke situ, bila betul-betul ingin mati, lebih baik melompat saja dari sebelah sana, kata Jit Honioh dingin. Dia berbicara tanpa berpaling, apalagi memandang ke arahnya, sambil tertawa keras kembali. Imceng berkata, untai-tai, biarpun selama hidup aku tidak dapat mendampingimu, tapi setelah mati nanti tidak akan ada orang yang bisa menghalangiku untuk bertemu lagi denganmu. Jiko, tunggu kedatanganku. Belum selesai dia tertawa, tubuhnya sudah meluncur ke dalam jurang, dari kejauhan sana hanya terdengar suara gelak tertawanya yang penuh diliputi rasa gusar bercampur kepedihan. Setengah hari berselang Im Cheng telah menghajar Tia Tiong Tong hingga tercebur ke dalam jurang, setengah hari kemudian dia sendiri yang terjun ke dalam jurang, dia tahu dengan kematiannya ini bukan saja telah selamatkan jiwa Untai Tai, dia pun bisa mencuci bersih dosa serta rasa penyesalannya, perasaan hatinya sesaat sebelum mati pasti sangat tenteram. Tapi mana mungkin dia menyangka kalau dengan kematiannya itu justru mereka yang hidup akan merasakan penderitaan dan siksaan yang lebih parah. Apalagi kedua orang murid tiat-hiat Taiki Bun ini merupakan dua jago tangguh yang paling berbakat dan paling cemerlang masa depannya. Sekalipun perangai kedua orang itu berbeda, namun yang satu adalah jago yang tidak panik meski menghadapi bahaya. Selalu banyak akal untuk menghadapi situasi, sementara yang lain adalah seorang jago yang penuh dengan semangat kependekaran. Tapi kini, secara beruntun, dalam seharian mereka harus mati susul menyusul, berbicara bagi perkembangan dunia persilatan. Jelas, kejadian ini merupakan satu kehilangan besar karena masih ada begitu banyak beban serta tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Waktu itu, walaupun untai-tai sama sekali tidak mampu bergerak, namun perasaan hatinya sudah hancur lebur dengan sorot metu basah oleh air metu di tatap wajah Jitmonio menatap dengan pandangan sedih, gusar bercampur dendam perasaan yang tidak dapat diurai oleh siapapun. Tiba-tiba Jit berpaling, ternyata wajahnya yang pucat telah dibasahi air mata. Perlahan-lahan ujarnya, hantar runtai tai ke ruang Liu Im Kuan, rawat dia secara baik-baik dari balik nada ucapannya, kedengaran rasa perhatian serta sayang yang sangat mendalam. Saat itu, andai kata memungkinkan, Untai Tai ingin sekali mengumpat. Kalau kau sudah memaksanya hingga bunuh diri, buat apa mesti mengucurkan air mata sayang tubuhnya tidak mampu bergerak, mulutnya tidak mampu berbicara hingga tidak sepatah kata pun sempat meluncur keluar. Dua orang gadis berjalan mendekat dan membopongnya, tanpa mampu melawan tubuhnya dibopong orang dan dibawa turun bukit. Menanti bayangan tubuh mereka telah lenyap dari pandangan, tiba-tiba Jit Honyon akan kepalanya sambil menghela napas panjang gumamnya dengan getir tidak ku sangka ternyata dalam perguruan Taiki bun masih terdapat lelaki yang rela mati demi cinta bekas air mata belum mengering dari wajahnya namun sekulum senyuman tersungging di ujung bibirnya tidak jelas dia sedang bersedih hati atau merasa girang mungkin tidak seorang manusia pun di dunia ini yang bisa menebak suara hatinya Kaki bukit, gedung Liuim kean, sebuah bangunan mungil yang bersih lagi tenang. Saat itulah terlihat empat sosok bayangan manusia meluncur keluar tanpa menimbulkan suara, bergerak cepat langsung menuju ke tepi laut. Di tepi pesisir, di atas perahu nelayan, suasana hening tidak kedengaran. Setitik suara pun, nenek yang rambutnya telah beruban itu duduk bersila di ujung sampan, duduk sambil menengadah memandang angkasa. Dia seakan sedang menantikan sesuatu, seperti juga sedang duduk kesepian, langit nan biru, air laut nan hijau, rambut nan putih, suatu perpaduan warna yang unik. Empat sosok bayangan manusia yang muncul dari gedung Liuimkoan itu menghentikan gerakan tubuhnya di tempat kejauhan, serentak mereka memperhatikan nenek di atas sampan itu tanpa berkedip. Gerakan tubuh mereka berempat cepat, ringan dan lincah. Siapapun tidak ada yang menimbulkan suara. Meski tidak berpaling, tampaknya nenek itu sudah merasakan kehadiran mereka, mendadak serunya dengan suara dalam, kemari. Keempat sosok bayangan manusia itu saling bertukar pandangan sekejap, akhirnya mereka bergerak mendekat. Ternyata mereka tidak lain adalah Kiu Cukwiboye Ingi, Ye Inping, Gi, Gipeng Gwe e, serta Leng Ching, Peng. Saat itu di atas wajah Yeng yang biasanya dingin menyeramkan telah muncul gejolak emosi yang besar, senyum nakal yang selalu tersungging di ujung bibir Ye Ping pun sudah hilang lenyap tidak berbekas. Perlahan-lahan nenek itu membalikan tubuhnya menghadap ke arah mereka, ketiga orang itu saling berpandangan tanpa berkedip, tidak seorang pun yang buka suara maupun menyapa. Entah berapa saat sudah lewat. Akhirnya, dengan suara gemetar, ye Ping berbisik, 'Toachi, Muai balas nenek itu.' Sekujur tubuh ye Ping gemetar keras, tiba-tiba ia berlarian ke ujung sampan bagai orang kalap, berdiri di hadapan nenek itu, memandangnya dengan mata terbelalak, dan serunya, 'Toachi, be, benarkah kau kalau bukan aku?' Lalu, siapa jawab nenek itu sambil tersenyum, 'Ye Ping berseru lirih.' Sepasang lututnya terasa lemas, tidak tahan dia pun berlutut di atas geladak. YING sendiri pun seolah berdiri terperana dengan wajah binang selangkah demi selangkah dia berjalan menuju ke ujung sampan, gumamnya berulang kali, "Toachi, benarkah kau? Toachi, benarkah kau?" Kelihatannya nenek itu pun sedikit tertegun, gumamnya lirih, "Jimuai, Jimuai." 30 tahun kita tidak pernah bersua, akhirnya harapanku bisa berjumpa lagi dengan Toachi terkabulkan juga kata YING. Siksaan dan penderitaan selama banyak tahun tampaknya telah membentuk perasaan hatinya lebih keras dari baja, sekalipun berada dalam keadaan penuh emosi, dia masih tetap berdiri tegak bagaikan sebuah patung. Terdengar nenek itu bergumam pula, 30 tahun, YAA, 30 tahun Aaai. Walaupun hari berlalu sangat lambat bagai rangka dari siput, terkadang pun terasa betapa cepatnya 30 tahun telah berlalu benar. Apakah kau masih ingat? Sesaat sebelum pergi meninggalkan kalian, aku masih sempat mencuci rambut kalian berdua, Aaai. Tidak nyana, sekarang, rambutmu telah beruban rambut Toaci pun telah beruban sambung di sambil tundukan kepalanya. Yaa, telah berubah, telah berubah nenek itu tertawa pelih sejak dua puluh tahun berselang telah mulai berubah. Aai, sungguh tidak disangka dalam waktu sekejap aku sudah tiga puluh tahun lamanya tidak pernah menyisirkan rambutmu. Perlahan dari sakunya dia mengeluarkan sebuah sisir yang kuno. Di ujung sisir terdapat sebutir mutiara. Dapat dibayangkan betapa indah dan menariknya benda tersebut di masa lalu. Tapi sekarang, sisir itu sama persis seperti tiga bersaudara itu, walaupun masih tersisa secercah jejak yang menawan. Namun, cahaya cemerlang di masa lampau telah memudar, bahkan cahaya mutiara itu pun terasa telah berubah warna menjadi kuning kusam. Dengan pandangan sayu nenek itu mengawasi sisirnya, lama-lama kemudian dia baru bertanya sambil tertawa pedih, "Masih ingat dengan benda ini?" Sisir inilah yang pernah kugunakan untuk menyisir rambutmu di masa lalu yaa, aku masih ingat jawab ying dengan nada gemetar, tanpa terasa dia turut menatap sisir itu dengan termangu. Coba lihat rambutmu sekarang, kacau dan menggumpal, kemarilah, biar sisirkan lagi rambutmu dia seakan masih menganggap jimoainya sebagai gadis kecil di masa lampau. Dia seolah lupa kalau lainnya sekarang adalah seorang gembong iblis wanita yang nama besarnya telah menggetarkan sungai Telaga semenjak 20 tahun berselang. Butir air mata tiba-tiba mengembang dalam kelopak mata gila lalu jatuh berlinang membasahi pipinya, perlahan dia berpaling kemudian benar-benar duduk di depan nenek itu, membiarkan toacinya sekali lagi menyisiri rambutnya yang telah berubah. Sisir punya sisir, sekulum senyuman mulai tersungging menghiasi ujung bibir nenek itu. Namun butir air mata justru membasahi matanya, mengalir ke bawah, tetes demi tetes membasahi rambut Yieng yang memutih. Gi Pengwe serta Lengcing Peng hanya berdiri menonton dari samping, menyaksikan adegan yang begitu mengharukan, begitu menggetarkan Sukma, memandang dengan terperana. Keadaan Ye Ting tidak jauh berbeda, wajahnya telah basah oleh air mata. Mendadak dia menubruk ke depan sambil berteriak keras, merangkul tengkuk kedua orang cicingnya dan memeluknya kuat-kuat. Ye pun tidak sanggup menahan diri lagi, dia membalikan tubuh, menjatuhkan diri dalam pelukan toacinya. Sang nenek merentangkan kedua belah tangannya, dengan perasaan bergetar balas memeluk kedua orang adiknya kuat-kuat. Untuk sesaat, mereka bertiga seolah sudah melupakan usia sendiri, melupakan semua penderitaan dan siksaan yang dialaminya selama banyak tahun, melupakan ketidakberuntungan yang menimpa hidup mereka selama ini. Mereka seakan sudah melupakan segalanya, seakan sudah kembali ke masa lampau, masa di mana mereka bisa menangis setiap saat, bisa tertawa tergelak setiap waktu. Entah berapa lama sudah lewat. Akhirnya nenek itu mendongakkan kepalanya dan bergumam. Tian Maha adil, Tian Maha kasih, akhirnya kami tiga bersaudara Yin dapat berkumpul kembali Yin. pun perlahan-lahan mengambil duduk, sehabis menyeka air matanya, dia berkata sambil tertawa hambar. Sungguh menggelikan, ketika pertama kali menaiki perahu milik Aci, ternyata aku tidak bisa mengenali Aci sendiri benar. Sambung Yin, ping cepat. Kalau bukan aku secara sengaja balik lagi kemari untuk melakukan pemeriksaan, mungkin Toachi sudah marah besar dan tidak mau memperduli kami lagi nenek itu tertawa getir. Mana mungkin Toachi akan marah kepada kalian katanya, kalau aku tidak mengakui, Mana mungkin kalian bisa menduga kalau si nenek mengenaskan yang berada di perahu ini adalah manusia aneh di masa lampau? Yin biar pun perkataan itu diutarakan tanpa maksud lain, namun ucapan tersebut justru bagaikan godam besar yang menghantam perasaan ketiga orang itu kuat-kuat. Manusia perkasa di masa lampau kini telah berubah jadi nenek penyeberang yang hidup sendirian di atas lautan kecantikan wajah yang rupawan di masa lalu kini telah berubah jadi nenek jelek berwajah menyeramkan 30 tahun masa selama 30 tahun ternyata memang tidak kenal belas kasihan darah yang dulu panas kini telah membeku semua gejolak perasaan kini telah berubah menjadi penderitaan ketiga orang itu saling berpandangan kendatip pun tidak dapat menyaksikan raut muka sendiri namun dari kerutan wajah di pihak lain mereka seakan dapat menyaksikan jejak ketuan Andi wajah sendiri. Kini mereka bertiga mulai sadar, waktu yang telah lewat selamanya tidak akan bisa balik kembali, semua kegembiraan yang sudah lenyap, hanya bisa dikenang kembali di dalam hati. Semua makhluk, semua kehidupan di dunia ini akan mengalami pasang surut, hanya waktu yang menjadi saksi hidup, siapapun tidak bisa menipu diri sendiri, tidak dapat memperoleh kembali masa remajanya walau dengan care apapun. Setiap makhluk pasti mengalami pasang surutnya perasaan, hanya waktu yang tidak berperasaan, mau merengek atau memohon dengan care apapun, dia tidak akan mengizinkan dirimu untuk peroleh kembali kebahagiaan yang telah berlalu. Hanya jejak yang ditinggalkan seng waktu, yang tidak mungkin bisa kau hapus dengan care apapun, tidak mungkin kau lupakan dengan care apapun. Mereka bertiga duduk saling berhadapan, siapapun tidak ada yang berbicara lagi sebab secara tiba-tiba mereka menyadari akan sesuatu, walaupun tiga bersaudara keluarga YIN telah berkumpul kembali, namun mereka tidak berhasil mengembalikan kenangan dan suasana seperti masa lalu. Akhirnya YIN Xiao tertawa paksa memecahkan keheningan yang mencekam, sambil bangkit berdiri katanya, kalian duduklah dulu, biar Toaci menyediakan air gula untuk kalian sambil menyekair matanya. Yen Ting turut tertawa paksa, serunya, Toaci, masa kau masih menganggap kami sebagai anak kecil? Yang kita minum sekarang adalah arak, bukan air gula mungkin saja kalian tidak doyan, tapi kedua orang bocah itu mah masih doyan gi pengue e serta Leng Ching peng pengsaling bertukar pandangan sekejap kemudian tertawa mereka seakan sedang berkata kami pun telah dewasa kami minum arak tidak minum air gula bagaimanapun mereka masih terlalu muda belum pernah merasakan betapa tidak berperasaannya seng waktu kalau tidak pada saat dan keadaan seperti ini mereka pasti tidak mampu lagi untuk tertawa Akhirnya, Yin Shok muncul dengan membawa dua mangkuk air gua. Leng Qingpeng pun pada akhirnya meneguk habis isi mangkuk itu, sementara Ge Pengwei secara diam-diam membuang isi mangkuk itu ke dalam laut. Aaai, bicara sesungguhnya, kata Yin Ping kemudian sambil menghela nafas, Selama 30 tahun ini, sebetulnya Toachi telah pergi kemana? Orang siim dari perguruan Tai Kibun? Mendadak Yiengi mendem perlahan, tampaknya dia ingin mencegah adiknya berbicara lebih jauh. Tapi Yien shock segera menukas sambil tertawa getir, tidak masalah, biarkan dia berkata lanjut. Belakangan perasaan hatiku sudah kaku, sudah mati rasa. Kejadian di masa lampau sudah tidak mungkin bisa menyiksa hatiku lagi. Apakah manusia Shiiin itu sudah mampu? Tanya Ying ting kemudian. Tidak. Dia masih hidup segar-bugar jawab Yien shock sambil menghela napas. Dasar lelaki yang tidak berperasaan. umpat Yien pinggemas, begitu tega dia meninggalkan Cici seorang diri di sini. Coba kalau bukan Cici yang selamatkan jiwanya, mana mungkin dia bisa hidup hingga kini. G Bue maupun Lengcing hanya membelalakan matanya lebar-lebar, terbelalak dengan penuh rasa heran, kaget bercampur tercengang. Sesungguhnya mereka pun ingin turut mendengarkan kisah rahasia para bulim ciampoe itu, namun tidak seorang pun di antara mereka yang berani buka suara. Begitu menyaksikan perubahan mimik muka kedua orang gadis itu, YINPING segera mengerti jalan pemikiran mereka, umpatnya sambil tertawa, dasar dua dayang yang busuk. Apakah kalian pun ingin mengetahui kisah cerita ini Gipeng Gue serta Leng Ching Peng saling bertukar pandangan sekejap, kemudian tersenyum dan tundukkan kepalanya. Setelah menghela napas panjang ujar Ye In Ping lagi. Baiklah, tidak ada salahnya kukisahkan kembali cerita ini, agar di kemudian hari kalian bisa lebih berhati-hati dan tidak sampai tertipu oleh akal busuk kaum lelaki laknat perlahan-lahan dia pejamkan matanya kemudian berkata, waktu itu usiaku masih sangat kecil, kami tiga bersaudara berdiam di sebuah bangunan gedung yang dikelilingi kebun bunga besar. Kebun itu sangat luas dan ditanami aneka bunga yang indah semerbak dan tumbuh di empat musim. Setelah menghela nafas ringan dan mengulumkan senyuman manis, terusnya, penghidupan kami waktu itu sangat bahagia. Setiap kali selesai berlatih silat, kami tiga bersaudara selalu menyibukkan diri dengan merawat bunga di kebun atau memotong rumput, menangkap capung, mengejar kupu-kupu, tapi suatu hari di dalam kebun bunga kami kedatangan seorang lelaki yang penuh berpelepotan darah. Lelaki itu terluka sangat parah. Begitu tiba di kebun, orang itu jatuh tidak sadarkan diri. Kami tiga bersaudara berlarian mendekat Ternyata walaupun sekujur tubuh lelaki itu penuh berpelepotan darah dan sedikit menakutkan, dia memiliki wajah yang sangat tampan. Apalagi di saat paras mukanya pucat pias tanpa membawa secerca warna darah pun, dia seakan memiliki semacam daya pikat yang tidak terlukiskan dengan kata, membuat siapapun yang memandangnya gampang tergoda, gampang terperana dibuatnya. Bagiku waktu itu, Aku hanya sebatas menganggap dia tampan dan menarik, berbeda dengan Toa Ciku, walau hanya memandangnya sekejap, ternyata dia, secara diam-diam dia telah jatuh cinta kepadanya ketika berbicara sampai di sini, lamat-lamat secerca cahaya merah terlintas di wajah Yien Shok yang penuh keriput, tapi sekejap kemudian sudah lenyap tidak berbekas, sambil mendongakkan kepalanya dia melamun tanpa bicara. Yin Ping pun berkata lebih jauh, dari keadaan yang dideritanya kami segera tahu kalau lelaki itu sedang dikejar musuhnya yang sangat tangguh, karena panik dan gugup maka tanpa sengaja memasuki kebun kami. Kelihatannya waktu itu Jici pun sudah menduga jalan pikiran Toa maka sengaja dia berkata, kita tidak tahu asal-usul orang ini, kenapa mesti mencampuri urusannya. Lebih baik kita hantar dia keluar dari sini. Biarpun dalam hati kecilnya Toa Chinggan berbuat begitu, bagaimanapun dia merasa jengah untuk berterus terang, maka untuk sesaat hanya berdiri kebingungan. Pada saat itulah dari luar tembok pekarangan telah terdengar suara bentakan nyaring, tampaknya pasukan pengejar telah tiba di situ, bahkan jumlah mereka tidak sedikit. Walaupun tidak terbicara apa-apa, Secara tiba-tiba Toachi membopong lelaki itu dan menyembunyikannya, kemudian seakan tidak pernah terjadi apapun dia kembali merawat bunga dan memotong rumput, sama sekali tidak melirik sekejap pun ke arahku maupun Jiji. Akhirnya para pengejar menyerbu masuk ke dalam kebun, waktu itu bukan saja Toachi sama sekali tidak menyinggung masalah lelaki tersebut Sebaliknya malah menuduh orang-orang itu secara sengaja memasuki rumah orang dan memaki mereka habis-habisan. Ketika itu kami tiga bersaudara sudah punya sedikit nama dalam dunia persilatan, biarpun para pengejar terdiri dari kawanan jago lihai yang berilmu tinggi, nampaknya mereka enggan bermusuhan dengan kami. Apalagi, kami tiga bersaudara sudah tersohor di dalam dunia persilatan sebagai orang yang paling tidak suka mencampuri urusan orang lain di waktu biasa. Biar ada orang yang mati di hadapan kami pun tidak nanti kami akan menggerakkan tangan untuk menolong. Setelah berpikir, berapa saat para pengejar itu segera berkesimpulan kalau kami tiga bersaudara mustahil telah sembunyikan lelaki itu. Setelah minta maaf, mereka pun mengundurkan diri dari tempat itu. Semenjak hari itu, Toachi tidak pernah lagi merawat bunga, tidak pernah lagi memotong rumput. Setiap saat, setiap waktu dia hanya sibuk merawat lelaki itu, mengobati lukanya dan menyiapkan aneka hidangan lezat baginya. Tidak selang satu bulan kemudian, luka yang diderita lelaki itu pun sembuh kembali. Saban hari Toachi hanya menemaninya di tepi ranjang. Hubungan yang berlangsung tiap hari menimbulkan benih cinta di hati kecilnya. Toachi semakin kesemsem dengan lelaki itu. Siapa tahu? Berbicara sampai di sini, tidak tahan lagi dia menghela napas getir. Senyuman yang semula tersungging di ujung bibirnya lenyap tidak berbekas. Ketika berpaling, dia jumpai Yien Shok sedang menyekai air yang berlinang secara diam-diam. G penggwee benar-benar dibuat terpesona, tidak tahan tanyanya. Bagaimana selanjutnya? Yi Enting menghela napas panjang. Siapa tahu, setelah sembuh dari lukanya, secara diam-diam lelaki itu pergi tanpa pamit. Dia hanya meninggalkan sepucuk surat yang isinya menganjurkan kepada Toachi agar melupakan dirinya, tapi mana mungkin Toachi bisa melupakan dirinya. Toachi sadar kami pasti akan keberatan bila dia pergi meninggalkan kami, maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, diam-diam dia pun pergi dari rumah. Sekali lagi dia menghentikan kisahnya dan menghela napas berulang kali. "Bagaimana selanjutnya?" kembali Gi eh bertanya. "Bagaimana selanjutnya aku pun kurang jelas. Hal ini mesti ditanyakan kepada Toachi," sahut Yi sambil tertawa getir. Tanpa terasa Gi e serta Leng Ching Peng mengalihkan pandangan mati mereka ke wajah Yin Siok. Dengan wajah penuh air mata kata Yin Siok, akhirnya aku berhasil menyusulnya g Penggwe e serta Leng Ching Peng segera menghembuskan napas lega, seakan-akan mereka turut bergembira akan kejadian tersebut. Yin Siok mendongakkan kepalanya mengawasi angkasa dengan termangu, lama kemudian sekulum senyuman baru tersungging di ujung bibirnya, senyuman itu nampak begitu manis, membuat raut mukanya yang penuh keriput seolah bercahaya kembali. Dengan suara lembut katanya lagi, penghidupan kami waktu itu sungguh indah dan penuh kebahagiaan, sejak pagi hingga malam kami berdua selalu bersama, begitu kesemsemnya kami menjalani penghidupan yang bahagia hingga dianyaris melupakan semua persoalan yang sedang dihadapinya setelah berhenti sejenak, tambahnya. Tapi, tapi ada sementara persoalan ternyata dia tidak dapat melupakannya ketika mengucapkan perkataan tersebut. Senyuman di ujung bibirnya seolah berubah jadi kedukaan yang mendalam. Gara-gara ingin menuntut balas, perguruan mereka harus hidup mengasingkan diri di luar perbatasan sesuai dengan peraturan perguruan yang berlaku. Mereka dilarang mengajak serta kaum wanita dalam perjalanannya, bahkan bini pun tidak boleh dibawa serta selagi pembue Yaa, termasuk bini pun tidak boleh ikut. Jawab Yien shock sambil tertawa pedih. Allah sungguh keji, sungguh keji dengan matle. Terbelalak gumamgi e berulang kali. Mereka tinggalkan istri karena khawatir perhatiannya terpecah ketika berlatih silat. Mereka pun tidak ingin hatinya jadi lemah karena terpengaruh kasih sayang seorang ibu. Mereka melatih diri di atas bukit bersalju yang dingin, melatih anak-anak mereka dengan penuh disiplin dan peraturan yang ketat. Sedemikian ketat dan kejamnya hingga membuat siapapun tidak tega untuk menyaksikannya. Mereka melatih putra-putrinya hingga memiliki tubuh yang keras bagai baja. Mereka pun menginginkan putra-putrinya memiliki hati yang lebih keras dari baja, bila sang ibu turut hadir di situ maka sulit bagi mereka untuk membentuk perasaan macam begitu. Justru karena tanpa memikirkan resikonya aku menyusul keluar perbatasan, maka semua kejadian tersebut dapat kusaksikan dengan mata kepala sendiri, kendati pun aku pun berhati tega tidak urung air mataku bercucuran juga setelah menyaksikan kejadian ini jadi Toachi telah menyusul keluar perbatasan tanya Yin Ting tercengang. Yien Shok menundukkan kepalanya, kembali air mata jatuh berlinang membasahi pipinya. Aku sudah tujuh kali berkunjung ke situ, tapi setiap kali selalu diusir oleh Chiang Bunjinnya, Sekalipun begitu aku tidak putus asa, sebesar apapun penderitaan dan siksaan yang harus kualami, seberapa besar dosa yang harus kupikul, aku tetap berkunjung dan berkunjung terus. Terkadang aku bahkan dihajar hingga babak belur, dihajar hingga menderita luka di sekujur tubuhku, namun begitu luka-luka itu sembuh, aku pun berkunjung lagi ke situ. Ransum yang mereka miliki sangat minim. Bila ada yang terbaik, maka ransum tersebut diberikan kepada anak-anak. Mereka berharap anak-anak bisa tumbuh lebih cepat karena harus mengejar mereka di wilayah bersalju. Aku pun terkadang gagal menemukan makanan. Ada kalanya aku harus menahan lapar sampai dua hari lamanya, saking laparnya sampai berusaha menangkap tikus dan ular berbisa dari liang mereka, menangkapnya, memanggangnya, dan memakannya untuk menangsal perut. Aku pernah merengek kepada mereka, asal mengizinkan aku bergabung dengan rombongan itu maka penderitaan dan siksaan macam apapun aku bersedia menerimanya. Aku telah menggunakan pelbagai cara, menggunakan berbagai pembicaraan, bahkan, bahkan berlutut di hadapan mereka. Tapi, tapi mereka tidak pernah tergerak hatinya, tetap mengusirku dari rombongan. Mimpi pun Gi Pengwe serta Leng Peng tidak menyangka kalau nenek yang berada di hadapannya pernah merasakan penderitaan sebesar itu. Mereka tidak menyangka kalau cintanya yang begitu mendalam membuatnya bersedia mengorbankan segala sesuatu. Saking terharunya, air mata bercucuran membasahi wajah mereka berdua. Terlebih Ye dengan nada terisak dan gemetar, bisiknya, tak, tak heran kalau Toachi, Berubah setua ini, aku mengerti ujar Gi pula dengan air mata berlinang, dengan watak toaci yang tinggi hati, berlutut di hadapan orang merupakan satu siksaan yang luar biasa, waktu itu kau, kau pasti sangat menderita toaci tiba-tiba Yien Ping berteriak keras, kalau toh kau bersedia merasakan penderitaan dan siksaan sebesar ini, sepantasnya kalau kau mengejarnya terus, kecuali, kecuali mereka benar-benar membunuhmu walaupun mereka tidak membunuhku kata Yin Syok dengan air mata berlinang, tapi pada pertemuan yang terakhir mereka sempat mengancamku, katanya. Bila aku merecoki mereka terus maka mereka akan, akan membunuhku. Maka kau tidak melakukan pengejaran lagi tanya Yin Ping. Dengan mulut membungkam Yin Shok manggut-manggut, dia tidak mampu berkata lagi sambil menghentakkan kakinya berulang kali seru Ye Ien Ping, Kawini, kau ini, kalau memang orang Shiim itu begitu tega menyaksikan kau menderita tanpa menggubris, buat apa pula kau mesti memikirkan mati hidupnya Aai, dia, dia sendiri pun tidak berdaya, kecuali dia berani menghianati perguruan ucap Ye Ien Shok dengan air mata berlinang. Tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Leng Qingpeng. Selanya dengan suara gemetar, lo poedari dari, dari margaim itu apakah anggota perguruan tai kibun dari mana kau, kau bisa tahu pengalaman yang dialami cikiku tidak jauh berbeda dengan pengalaman yang lo poel alami, bahkan, bahkan lebih mengenaskan lagi sang, sungguh. Toa ciku juga selamatkan seorang murid bermargaim dari perguruan tai kibun di dalam benteng kami. Gara-gara kejadian itu dia jatuh cinta bahkan sempat melahirkan seorang anak darinya. Bagaimana kemudian kemudian? Kejadian ini ketahuan Ciang Bunjin dari perguruan Tai Kibun, kakak iparku dijatuhi hukuman mati, tubuhnya hancur setelah dipisahkan dengan lima ekor kuda. Cerita Leng Ching Peng sambil menangis. Sesudah menarik napas panjang, lanjutnya. Padahal Chiang Jin dari perguruan Taiki Bun tidak lain adalah ayah kandung kakak iparku. Sekujur tubuh Yin Shuo gemetar keras, sampai lama kemudian dia tidak mampu berkata-kata. Sementara Yin Ping dengan gemas berseru, "Chiang Jin dari perguruan Taiki Bun itu benar-benar manusia tidak berperasaan bila bertemu dengannya." Aku pasti akan membelah dadanya, mengorek keluar hatinya, dan memeriksa sesungguhnya hatinya terbuat dari apa. Pengalaman tragis yang dialaminya di masa lampau sama persis seperti kejadian itu. Dulu, dia pun pernah mencintai seorang gadis, tapi gadis itu ada hubungan dengan keluarga musuhnya. Ketika secara tiba-tiba dia mengungkap rahasia besar dunia persilatan yang belum pernah terdengar sebelumnya, ini. Semua orang merasa terperanjat hingga tanpa terasa berseru berbareng. Sungguh Yin Shou tertawa pedih. Tampaknya kejadian ini ketahuan juga oleh ayahnya. Tapi dia benar-benar tega. Perempuan itu diadong masuk ke dalam jurang dalam keadaan hidup-hidup lalu. Siapa, siapa lelaki yang tidak tahan lengcing pengbertanya, Suamiku bernama Im Kiu Xiao, dia adalah adik kandungnya untuk kesekian kalinya Leng Ching Peng terperanjat, ujarnya gemetar, kalau dia, dia sendiri pernah mengalami penderitaan semacam ini, kenapa sikapnya terhadap adik kandung dan putra kandung sendiri pun begitu keji dan tega Yin Shok mendongakkan kepalanya menghela napas panjang. Aaai, inilah tradisi turun-temurun dari perguruan Tai Bun. Generasi demi generasi mereka selalu terapkan peraturan semacam ini, bahkan, tiba-tiba dia tertawa pedih, terusnya, bahkan aku dengar setiap generasi murid perguruan Taiki Bun selalu mengalami nasib tragis semacam ini. Kejadian ini benar-benar merupakan satu kejadian yang mengejutkan, sebuah rahasia besar yang menggidikan hati, semua orang tertegun, semua orang terperangah, mereka seolah setengah percaya dengan apa yang didengar. Lewat berapa saat kemudian kembali Ian ting bertanya, heran, kenapa aku tidak pernah mendengar orang membicarakan masalah ini? Toachi, dari mana kau? Kau tahu akan hal ini paras muka ya Ian siok bertambah misterius, sahutnya perlahan. Tentu saja, aku tahu. Aku yakin di kemudian hari kalian pun bakal tahu dengan sendirinya, bahkan tahu lebih banyak ketimbang sekarang. Kenapa yei Ping semakin tercengang? Karena pulau siang cuncu adalah mendadak dari puncak tebing berkumandang suara lonceng yang dibunyikan, nyaring suara itu menggaung ke angkasa dan mendengung hingga menembusi awan. Dua orang gadis berbaju hitam dengan membawa keranjang bambu muncul dari balik suara lonceng dan berjalan mendekat. Dari tempat kejauhan mereka telah berteriak keras, "Nenek, lagi-lagi akan merepotkan bu untuk menghantar nasi, menghantar nasi untuk siapa tanya YING?" Belum sempat YING menjawab, nona berbaju hitam itu sudah melompat naik ke atas perahu dan berkata sambil tertawa, "Kalian baru tiba di sini?" Kenapa bisa begitu akrab dengan nenek rupanya mereka berdua tidak tahu kalau beberapa orang itu masih bersaudara YIN SHOK sendiri pun tidak memberi penjelasan apapun paras mukanya telah pulih kembali jadi dingin dan hambar hanya ujarnya hambar aku akan pergi menghantar nasi kalian boleh pergi dari sini Betul ujar SI Nona pula sambil tertawa biarkan nenek pergi menghantar nasi duluan Sekembalinya nanti kita bisa berbincang-bincang lagi, kalau sampai membiarkan orang lain kelaparan, bisa berawai jadinya si Nona yang satunya berkata sambil tertawa, kalian baru datang kemari, sementara kami pun sedang menganggur, selesai bersantap biarlah kami hantar kalian semua untuk melihat-lihat keadaan di seputar sini Yen maupun Yen hanya tersenyum sambil mengucapkan terima kasih. Kini, mereka berempat semakin curiga, semakin tidak habis mengerti, sebenarnya Pulau Siang Chun Chu adalah tempat apa? Apa pula hubungannya dengan sejarah perguruan Tai Kibun? Yin Shou terburu-buru pergi menghantar nasi, dia pergi menghantar nasi untuk siapa? Dalam keadaan dan saat seperti ini, sekalipun mereka berempat penuh diliputi tanda tanya, yang bisa dilakukan hanya menunggu kedatangan YIN Shou untuk menjawab semua pertanyaan ini. Maka setelah saling memberi hormat keempat orang itu pun beranjak pergi. Cahaya Seng Surya telah memancarkan sinar keemasannya ke seluruh penjuru tempat, permukaan laut, tenang bagaikan cermin, selapis cahaya kuning seakan menyelimuti seluruh permukaan. Tiba-tiba Leng Ching Peng berlarian balik ke tepi pantai sambil berseru keras, Nenek, nenek, ada apa tanya Yien Syok Seraya berpaling. Bila dari seberang sana ada seseorang yang bernama Tia Tiong Tong ingin datang kemari, tolong nenek, baik buruk bawalah dia kemari, jangan lupa sewaktu berada di atas perahunya Ratu Tawon, dia sebenarnya mengira Tia Tiong Tong sudah mati tercebur ke dalam air, tapi kemudian ketika bersama Kiu Chukwibo mereka menyatroni Istana Kaisar Langit, meski selama berjaga di luar istana tidak sempat menjumpai Tia Tiong Tong, namun dia sempat mendapat kabar tentang pemuda itu, bahkan dia pun sempat mendengar kalau anak muda itu sedang melakukan perjalanan menuju Pulau Siang Tu. Siapakah orang itu? tanya Yin In So kemudian dengan kening berkerut. Dia dia adalah anak murid perguruan Taiki. Bun maksudmu orang itu adalah Jiko dari bocah muda dari marga Im itu? Tanya Yien, Syok dengan kening makin berkerut. Betul seru lengcing pengkegirangan. Dari mana nenek bisa kenal dengannya? Yien Syok mendengus dingin. Dia tidak bakal datang lagi. Kenapa dia tidak bakal datang? Karena dia sudah tercebur ke dalam laut. Bahkan jenazahnya pun tidak berhasil ditemukan apa-apa. Kau bilang seru, Leng Ching Peng terperanjat, dia sudah mati. Leng Ching Peng merasakan tubuhnya bergetar keras. Tiba-tiba kakinya jadi lemas, dan seketika itu juga, nona itu roboh, tidak sadarkan diri di tepi pantai, menyaksikan tubuh Leng Ching Peng yang roboh terjungkal. Kembali, Ian shock menghela napas panjang. "Gumamnya, Untung, tiap Tiong Tong sudah mati, kalau tidak." Penderitaan yang bakal dialami bocah ini bakal bertambah panjang lewat berapa saat kemudian kembali dia bergumam, bocah ini sudah tahu kalau anggota perguruan Taiki Bun adalah manusia yang tidak berperasaan dan tidak kenal budi. Bahkan tadi pun dia sempat memaki anak murid perguruan Taiki Bun sebagai manusia tidak berperasaan. Kenapa secara tiba-tiba menaruh perhatian yang luar biasa terhadap anggota hiat-hiat Taiki Bun? Jangan-jangan orang setiap itu sama seperti Im Kiu Siao di masa mudanya dulu, memiliki bagian yang memikat hati kaum wanita, Aai untung tiap Tiong Tong sudah mati, untung dia sudah mati.